Akibat angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi, sebuah kayu tua di kawasan Terminal Alambang Rajo tumbang. Akibatnya Selasa akses jalan penumpang rusak parah tertimpa kayu. Kanti-kanti informasi ko sekaligus untuk perjumpaan kita pada Borgol hari iko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Sopi Lancip undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, inspirasi kita. Berada pada kondisi curah hujan tinggi beberapa hari terakhir di kota Jambi, tak jarang disertai angin kencang. Macam halnya pada Selasa 13 April sore, curah hujan tinggi disertai angin kencang, mengakibatkan sebuah kayu tua di kawasan Terminal Alambang Rajo tumbang. Tepat jam 4 sore, kayu menimpa Selasa tempat akses jalan penumpang dan mengakibatkan kerusakan parah. Aliko dibenarkan oleh Koordinator Satuan Pelayanan Terminal TPA Alambang Rajo Ibrahim. Akibat peristiwa iko, atap seng dan kerangka baja Selasa rusak parah sepanjang 10 meter. Selain itu, instalasi listrik terganggu hingga lumpuh. Rusaknya Selasa mengakibatkan untuk sementara tidak bisa digunakan penumpang baik pengantar dan juga penjemput. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabarin.